Oke semuanya, balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman. Dan di video kali ini aku mau pamer teman-teman ya, karena di hari kemarin ya guys ya, itu tuh ternyata aku dapet event monthly card ya, si Prime Isiki. Gila, kalau aku inget-inget dan ku hitung-hitung, aku tuh udah 3 kali guys menang event MC ya. Yang pertama dulu banget itu zamannya TTM, yang TTM ku jadi plus 1 itu gara-gara event MC. Dapat dari event MC juga monthly card. Terus yang kedua itu zamannya Diamond guys. Diamond itu juga dapat dari event MC juga, seingatku ya. Terus yang terakhir ini cuy, Prime Isiki akhirnya dapat lagi ya. Sekian lama aku ikut event yang biasanya kalau top up biasa-biasa itu cuman ikutan yang sedolar-sedolar. Kalau MC ya kalau biasanya sih ikutan, tapi seringnya sih enggak. Dan kali ini kenapa ada feeling aja gitu, menang. Ternyata beneran menang ya. Sebenarnya menang gak menang sih, alasannya karena emang server 10 ini bisa dibilang cukup sepi lah ya guys ya. Gak seramai server-server tua yang lain gitu. Ya kalau dibilang server 10 ke bawah itu kan playernya rame-rame kan. Kalau server 10 ini sebenarnya gak begitu rame banget. Mungkin itu aku bisa menang ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, udah mantep banget kok. Terus di sini ada triple S ninja box juga. Abis ini kita akan coba open box juga teman-teman ya. Terus ada monthly card yang kemarin ini belum kubukain semua cuy. Kacau, bentar ya guys ya. Rob. Dan ya mungkin sampai dengan hari ini, hari apa nih? Kamis berarti ya. Hari Kamis. Ada yang ini kah? Udah gacha spender terbaru kah di minggu kedua? Si Prime Isiki, ada si Kakashi. Akun ini ya guys ya, kalau ada goldnya aja ku gacha seriusan. Sayangnya nggak ada gold ya guys ya, jadi ya terima nasib aja. Dan di video kali ini aku mau coba sedikit build lagi Baryonku. Ini skillnya mau ganti skillnya Prime Isiki ya guys ya, skillnya si Surprise Attack yang kupakein ke Baryon. Tapi sebelumnya kita coba gacha dulu deh. Siapa tahu bisa dapat teman-teman. Ini kita ambil 6 aja kali ya. Sembarangan aja kalau 6. Gas lah. Oke, 6 dulu ya guys ya. Kita coba. Yang penting udah dapat rewardnya nih. Staminanya adalah. Oke. Let's go. Kita akan coba gacha gratisan dulu teman-teman ya. Dan sampai sekarang aku juga masih menunggu guys ya, kabar dari PES 11. Yang sampai dengan sekarang itu belum ada info sama sekali cuy. Belum ada masuk di file juga seingatku. Atau jangan-jangan ini masih lanjut di PES 10 lagi tuh nanti. Ah gak tau lah ya. Dan mungkin sekarang juga GMNH itu kayak jarang banget nongol guys. Entah di backstage atau di manapun gitu ya. Mungkin loh ya, karena bisa jadi dia lagi fokus ke game sebelah. Karena di hari ini juga kan launching gitu, grand launching gitu. Oke ternyata gak dapet apa-apa kocak. Dan sekarang kita coba buang dulu skillnya Surprise Attack di Baryon Naruto. Ini ku buang ya guys ya. Kalau ku pindah, aduh, ampun dah goldnya. Mending kita buang aja. Lagian ini skill Surprise Attack juga nggak terlalu sulit untuk didapetin juga kan. Mungkin yang agak sayang itu di bagian star pointnya aja. Tapi nggak apa-apa juga sih, star point bisa dicari gitu. Dan nggak begitu sulit menurutku sih, seperti itu ya guys ya. Daripada gold, lebih sulit gold kan. Kita cari dulu Prime Isikinya. Nah ini dia nih. Amazing bro, Prime Cube ya. Grade UR, sakranya win 520. Kencang banget. Yang bikin sayang ya ini, biaya transfernya itu 1000 coy. Jangan sampai salah, paling atas. Oke, nice lah. Dan satu lagi, mungkin kan ada yang tanya, kok masih pakai heal yang S, Bang? Apa enggak rugi gitu? Sebenarnya rugi enggak rugi itu tergantung build kalian ya, guys ya. Dan saingan kalian yang ada di arena. Selama saingan kalian itu masih bisa diredam sama skill ini ya, sebenarnya monggo aja gitu. Tapi dari segi keefektifan emang enggak efektif.
mungkin ada yang nyaranin juga pakai double bomb aja daripada pakai heal yang S gitu. Karena yang heal S ini ada cakra waternya gitu. Kalau kalian pakein ke cakra api, jatuhnya turun kan. Jadi kayak gitu. Kita naikin dulu nih ke bintang maksimum untuk frame cube-nya. Habis ini kita coba deh di arena deh. Mantap ya. Jadi skillnya jadi seperti ini. Yang pengen kubuang nih refleksnya pengen kubuang sebenarnya ya. Cuman kayaknya ntar dulu deh. Sama summon-nya ini kalau bisa aku ganti juga. Sampai sekarang belum dapet yang menurutku bagus ya. Ini masih pakai absorb juga. Untuk Hamura dan SPM-nya masih sama kayak kemarin. Oh iya, satu lagi guys ya. Di akun ini aku masih butuh refining stone. God refining stone. God refining stone ini kurang berapa nih berarti? 30-35. Kurang 35 900 kan. Aku mau nge-refine max yang ini nah. Yang helm kemarin loh ini. Kurang 35 God refining stone aja coy. Untuk gantiin refining stone Baryon yang ini nih, yang kuning nih. Kayaknya enggak enak dilihat banget asem. Kalau warnanya masih ada yang kuning nyempil satu, yang lain udah pada ungu. Bagus-bagus udah ada yang biru neon gini ya. Enggak apa lah. Sekarang kita coba tes di arena, teman-teman. Sampai 1000 ini, aduh. Banyak juga ya ternyata. Kalau dipikir-pikir banyak juga gitu. Dan ternyata di arena, aku bodo amat sih cuy. Di arena mau gimana? Aku mau ngetes prime cube-nya aja kok. Sense. Jadi di arena masih bisa bertahan lah ya. Di ranking 2. Biarpun kadang dihajar sama player-player yang lain gitu. Tapi lumayan lah. Level di bawah 100 bisa masuk top 2 guys ya. Kalau Doraemon itu udah gila gak bisa digeser tuh. Oke, dan sekarang kita akan coba tes prime cube yang ada di Baryon. Kita coba si Kinda lah ya. Kinda. Si Kin, si Kinkai. Kinkai apa Kinda sih namanya? Anak klan juga nih. Kita akan coba. Wih, Baryonnya cuy. Baryon versi biasa versus Baryon UR ya. Kena reflect. Waduh, speednya kalah boy. Nah, dia pakai stun. Aduh. Oh, udah gak ada reflect. Mantap ya. Oh, shit. Mantap. Tapi masih kalah. Sebagus-bagusnya itu masih kalah. Emang paling bener itu pakai SPM di depan, boy. Oke lah. Emang paling bener pakai SPM di depan, coy. Buat ngegendong. Aduh, kena sentry gun. Oke lah, habis ini kita coba ya. Kena muncil. Aduh, acara miss pula. Sampai sekarang. Oh iya, asing lupa. Sorry, guys. Aku mau open box lo pada lo. Kita open box dulu deh. Habis ini kita open box dulu. Kita coba lah. Jadi si SPM-nya bisa ngegendong atau enggak gitu. Tapi kayaknya enggak bisa sih. Heal-nya jangan dipakai dulu dong SPM. Paling males tuh gitu loh guys ya. SPM tuh seringnya tuh pakai heal-nya di awal-awal coy. Sebelum darahnya itu berkurang. Ah. Itu loh yang bikin kesel tuh, itu aja. Oke, RR-nya juga tebel juga nih si Kinkai. Oke, masuk si Menma. Aduh, dia pakai reflect. Boleh lah, kita coba. Mantap. Oke, dia ada ekor 9 yang triple S. Kita coba lihat ya. Aduh, dia ngeheal terus cuy. Apa? Aduh, kena hantam ini mah. Aduh, mati juga boy. Ntar, kita open box dulu. Open box dulu, bentar, daripada nanti lupa. Kita ganti dulu. Nah, ada kan. Oh, ada SS juga. Kita buka dulu deh. Semoga SPM ya. Metali yang bener aja dong. Alah. Au. Ya bener itu dupe sih, cuman nggak berguna sudah cuy. Buat tumbal-tumbal aja paling. Atau enggak merging ya nanti tapi. Oke, dan sekarang kita coba yang triple S sih, berharap Baryon sih. Baryon triple S ya. Please, Baryon triple S. Malah Sage Jiraiya. Ya udahlah.
emang masih susah coy. Sekarang kita coba Kenkai lagi dah. Let's go. Kalau si Kenkai ini masih bisa menang ya. Yang agak sulit itu Skyri, Doraemon itu gak bisa tembus sama sekali. Udah itu aja sih di server 10 yang susah untuk digeser. Kalau SPM harusnya bisa menang sih. Barionya juga, aduh mamam tuh, reflek tuh. Aduh. Please nge-heal dong. Oke, mantap, 50.000 ya healnya ya. Boleh. Oh iya lupa, untuk deploynya sekitar 104% HP. Udah bisa nge-heal 50.000-an. Oke lah, mantap. Sip. Refleknya udah hilang tapi nih si. Aduh, iya cuy, refleknya udah hilang cuy. Sekuat-kuatnya si Hamura ya, nggak bakal bisa menghantam juga kalau refleknya udah hilang, boy. Karena senjatanya itu di refleknya itu. Kalau refleknya udah hilang ya udah. Duh, ternyata bagus banget. Ini dia 20.000-an ya. Karena emang belum berdupe banyak cuy. Baru berdupe 3 anjir. Plus 3. Gak yakin menang di. Ini dia 20.000-an memang. Aku pengen lihat kritikalnya gitu loh. Tapi mantap lah, udah lumayan kok. 2 kali diinjak. Dan aku yakin ini kalah juga kok. Santai aja. Oke, mungkin gitu aja ya guys ya. Dan mungkin kalian juga yang nonton ada yang menang di event MC Prime Isiki kemarin. Silahkan komen ya. Kalau aku lihat sih yang menang emang ada berapa yang menang-menang terus gitu loh. Itu hoki banget sih, gila banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat yang mau ngasih saran terutama, atau mau ngasih koreksi, itu juga bagus banget. Terima kasih buat semuanya. See you next video, mantap juga. Prime Isiki ini.